Ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Al-Muhaimin itu bahwa meraih, mempertahankan juara itu jauh lebih berat daripada meraih. Setelah berhasil meraih juara, harus bisa mempertahankan kejuaraannya. Nah, mempertahankan kejuaraan itu Al-Muhaimin. Setelah tahu sendiri, gak jari-jari, tapi wis nyatake dhewe bahwa wa kana Allahu alaikum raqiba. Kana itu bentuk madi, wis ket biyen mulo Gusti Allah marang sira kabeh iku tansah ngawasi. Gak tahu lengah. Setelah benar-benar percaya, bahkan yakin Allah itu Maha Raqib, Maha mengawasi dari segala penjuru, ngarep mburi kanan kiri nisor ndukur mumet lahir batin, njaba njero jasmani ruhani, plus syahidan menyaksikan gerak gerik ucap kerentek wis sembarang kalir kita disakseni Gusti Allah. Mari rungono dilanggengno ngonone iku ditetepno. Itulah arti yushahidu kaunal haqqi raqiban syahidan ala kulli syai. Maka otomatis fahuwa yarqubu nafsah. Abdul Muhaimin senantiasa mawas diri. Mawas diri itu mengawasi diri sendiri. Nek diterjemah ngoten, awake diawas-awas. Awas nek adik ngerugekno wong. Awas nek adik nglarani wong. Awas nek nyalai wong. Awas, 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 diawas-awas.
Di samping mawas diri sendiri juga mengawasi orang lain. Jangan sampai orang lain yang berada dalam pengawasannya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Joko liyane. Dengan apa? Bi ifa'i haqqi kulli dhi haqqin haqqah. Atau bi i'ta'i kulli dhi haqqin haqqah. Kalimat yang paling sering, bi i'ta'i kulli dhi haqqin haqqah, dengan memberikan kepada yang berhak akan haknya seutuhnya. Bisa demikian itu karena ruhani Abdul Muhaimin madharun min madhahiri ismil Muhaimin, menjadi fenomena penampakan asma Allah Al-Muhaimin. Sing angel niku perawatane, kelangsungan merawat, melestarikan, menjaga dibanding meraih. Meraih juara itu sulit, ya. Tapi yang lebih sulit dari meraih juara adalah mempertahankan kejuaraan yang telah berhasil diraih. Nek gak njaluk tulung Al-Muhaimin, gak iso.